Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini kita akan ke Pulau Penyengat. Pulau Penyengat merupakan warisan budaya Melayu dengan sejuta pesona, menyimpan tapak-tapak sejarah terkait eksistensi dan kejayaan Kerajaan Melayu Riau pada masanya. Ya, kita akan memasuki Dermaga Penyengat. Pulau Penyengat ini diusulkan menjadi warisan budaya dunia ke UNESCO. Ya, di sebelah kiri ini adalah pelabuhan internasional yang melayani rute Singapura dan Malaysia. Ini tempat penitipan motor bagi masyarakat Pulau Penyengat. Pulau Penyengat sendiri adalah sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Pinang Kota. Ini adalah jalan ke dermaga, teman-teman. Nanti kita akan menggunakan jenis angkutan seperti ini. Di sini dinamakan pompong. Dan ini adalah pelabuhan internasional. Oke, kita sudah sampai di ujung dermaga ini. Kita akan naik ke kapal atau pompong yang disebut oleh masyarakat di sini. Inilah teman-teman pompong yang akan kita naiki ke Pulau Penyengat. Jaraknya hanya 1,8 km. Teman-teman yang tidak biasa naik perahu motor ini harus hati-hati. Caranya seperti ini, teman-teman. Bagaimana kita naik ke pompong ini? Ini perjalanan ke Pulau Penyengat. Kita mulai. Pompong ini juga dilengkapi dengan life jacket sesuai peraturan untuk transportasi laut. Waktu tempuh ke Pulau Penyengat lebih kurang 15 menit, teman-teman. Itu di depan kita terlihat jelas Pulau Penyengat. Ini adalah pompong yang menuju ke Tanjung Pinang dari Pulau Penyengat. Ya, ini sudah sampai di Pulau Penyengat, teman-teman, tapi kita tidak turun di dermaga ini. Di Pulau Penyengat sendiri berapa dermaga? Dan kita turun di dermaga yang dekat dengan Masjid Sultan Riau. Inilah rumah-rumah masyarakat Pulau Penyengat yang berada di tepi laut, yang disebut juga dengan rumah panggung, teman-teman.
Ini rumahnya benar-benar berada di atas laut. Ya, kita sudah lihat di ujung sana itu adalah dermaga. Ya, kita sebentar lagi akan sampai. Iya, kita sudah sampai di dermaga Pulau Penyengat ini. Kita akan turun di sini, teman-teman. Turunnya tetap hati-hati, jaga keseimbangan badan. Ya, beginilah cara turunnya, teman-teman. Satu persatu para penumpang turun dari pompong. Oke, kita jalan ke sini. Ini harga tiket penumpang 9.000 per orang. Ya, kita sudah memasuki Pulau Penyengat dan ini adalah rumah penduduk, ya, rumah panggung yang berada di atas laut. Dan di sini juga ada rumah makan. Kalau teman-teman ingin makan di sini bisa pesan ikan bakar di sini, pondok ikan bakar. Dan banyak lainnya tempat makan di sini yang disediakan bagi pengunjung, bagi wisatawan yang ke Pulau Penyengat. Ini ada gerbangnya, selamat datang di Pulau Penyengat. Di sini banyak kulinernya, teman-teman, yang wajib Anda coba. Inilah Masjid Sultan Riau-nya. Orang biasa menyebut dengan Masjid Penyengat. Ya, kita akan cari becak dulu, teman-teman. Kita keliling Pulau Penyengat ini dan akan melihat peninggalan-peninggalan sejarah Kesultanan Riau.
Kita mulai keliling menggunakan becak. Dan di sebelah kanan ini adalah penginapan. Kalau teman-teman mau menginap di Pulau Penyengat ini, tersedia penginapan. Teman-teman tidak usah khawatir untuk penginapan di Pulau Penyengat ini. Ini jalan kampung yang ada di Pulau Penyengat. Oke, kita masih di atas becak teman-teman, dan di sini kita akan berhenti di makam. Jadi ada makam Raja Ali Haji yang merupakan pahlawan nasional. Di sini hanya kita lihat makamnya saja. Raja Ali Haji inilah yang menulis Gurindam 12. Mungkin teman-teman tahu Gurindam 12. Ini ada warung souvenir Pak Atan yang wajib Anda kunjungi. Anda bisa melihat bermacam-macam souvenir yang ada di warung ini. Dan ini sudah ada sejak puluhan tahun teman-teman warung ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Pulau Penyengat juga telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan luas lahan yang ada saat ini 91,15 hektar. Pulau di pulau ini memiliki 46 peninggalan cagar budaya. Oke, kita akan berhenti di sini teman-teman. Kita akan melihat apa yang ada di sini. Ya, inilah. Ini ada juga makam teman-teman. Ini adalah makam Syekh Ja'far. Komplek makam Raja Ja'far yang di Pertuan Muda Riau 4. Selanjutnya kita akan menuju ke makam Raja Ali Fisabilillah. Penetapan Pulau Penyengat ini sebagai cagar budaya karena merupakan bukti perjuangan melawan kolonial Belanda sebagai pusat perkembangan ilmu bahasa dan sastra Melayu. Dan asal-muasal bahasa Indonesia juga berasal dari
Pulau Penyengat ini. Ya, kita sudah sampai di makam Raja Haji Fisabilillah. Ini juga merupakan pahlawan nasional. Oke, kita nanti akan masuk ke area makam Raja Haji Fisabilillah. Oke, teman-teman, kita akan masuk di sini. Di dalam ini ada petugas makam, bisa menjelaskan tentang makam ini. Bang, bisa dijelaskan bang sedikit bang tentang makam ini? Nah, ini makamnya Raja Haji Fisabilillah, Pak. Beliau ini adalah pahlawan nasional yang Syahid Fisabilillah di Malaka tahun 1784 pada saat itu gugur melawan pasukan Belanda. Beliau ini pada saat itu sempat juga dimakamkan di sana, setelah beberapa tahun kemudian barulah dipindahkan ke sini setelah beliau wafat oleh putra beliau yang bernama Raja Ja'far. Raja Haji sendiri ini merupakan salah satu keturunan Bugis dan Melayu. Ayah beliau sendiri ini keturunan Sulawesi, Makassar. Ibu beliau keturunan Melayu, nama ibunya Tengku Manda. Dan kedua orang tuanya dimakamkan di Tanjung Pinang. Beliau sudah dinobatkan, diangkat menjadi pahlawan nasional tahun 1997. Zamannya masih Pak Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan nama beliau pun diabadikan di nama Bandara Tanjung Pinang. Beliau ini salah satu yang tertua di Pulau Penyengat, Pak. Dan di sebelah makam beliau ada makam Habib Syekh juga, ulama dari Yaman, Hadramaut turunan Rasulullah, yang menyiarkan Islam pada masa kerajaan dulu, Pak. Oke, teman-teman, kita lanjut ke balai adat. Ya, seperti yang dijelaskan oleh penunggu makam tadi, bahwa Raja Fisabilillah itu masih berdarah Makassar. Ya, bapak beliau dikuburkan di dekat Sungai Carang yang tidak berpajauh dari RSUD Raja Ahmad Tabib. Ya, dan ini kita sudah memasuki ke kawasan Balai Adat. Ini kita sudah sampai di Balai Adat. Oke, teman-teman. Ya, kita masuk ke rumah atau balai adat ini.
Balai Adat ini juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti seminar, loka karya, dan sejenisnya. Ini ada silsilah Raja Ali Haji. Ini itu Daeng Celak. Ya, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini silsilah Raja Ali Haji. Ini fotonya. Dan di sini juga kita bisa lihat gurindam 12 yang dipajang di Balai Adat ini. Teman-teman yang mau berfoto menggunakan pakaian adat Melayu bisa sewa di sini. Ini contohnya. Rumah adat Melayu ini dibangun pada tahun 1985. Ya, beginilah kondisinya saat ini, teman-teman. Oke, kita turun, kita akan lanjut perjalanan melihat masih di sekitar Pulau Penyengat. Dulu, Pulau Penyengat ini merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga, Johor, Pahang. Pulau ini juga merupakan mas kawin dari Sultan Mahmud Shah kepada istrinya tercinta, yaitu Engku Putri Raja Hamidah pada tahun 1803. Dan ini kita bisa lihat keseluruhan Pulau Penyengat. Oke, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita dengan menggunakan becak motor ini. Nanti kita akan menelusuri jalan yang berada di tepi laut. Ini perkampungan masyarakat di Pulau Penyengat. Ada rumahnya di atas laut dan sudah banyak juga rumah yang berada di daratan, teman-teman. Inilah kondisi perkampungan di Pulau Penyengat. Dan akhirnya kita sampai di Masjid Sultan Riau. Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat. Ya, kita masuk ke gerbangnya. Ini gerbang dari Masjid Raya Sultan Riau dengan warna kuning dan hijau yang dominan. Warna kuning melambangkan kesejahteraan, sedangkan warna hijau merupakan simbol agama. Ya, inilah Masjid Raya Sultan Riau. Dahulu masjid ini terbuat dari papan kayu, namun di tahun 1832 masjid ini adalah masjid kubah betoncor pertama di Indonesia.
Lalu juga banyak pekerja dari India membantu pembangunan masjid ini. Putih telur sebagai perekat bangunan. Di sini tempat uduk bagi laki-laki. Ada kerannya yang banyak di sini, teman-teman. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter. Kubahnya berjumlah 13 buah yang berbentuk seperti bawang. Jika ditambah dengan jumlah menara, totalnya adalah 17 buah menara. Dan kubah di masjid ini yang melambangkan jumlah rakaat salat selama sehari semalam. Nah, sebentar lagi akan azan. Ini salat zuhur, teman-teman. Ini jemaah udah ada yang di dalam masjid. Inilah bentuk dari masjid. Ya, kita bisa juga foto-foto di sini, teman-teman. Ya, kita akan cari makanan. Ya, ini ada beberapa tempat jual makanan. Ya, pada hari ini kita pilih makanan ikan bakar. Apa sih? Ya, ikan bakar, ikannya masih segar sepertinya. Ini ikannya yang nanti kita bakar, teman-teman. Ini pondok ikan bakar yang berada di Pulau Penyengat. Teman-teman yang mau berwisata atau jalan-jalan ke Pulau Penyengat ini, jangan lupa mampir di pondok ikan bakar ini. Beginilah suasana Pulau Penyengat pada siang hari. Dan ini adalah rumah penduduk yang berada di atas laut, atau disebut juga dengan rumah panggung. Oke, kita langsung ke pelabuhan. Kita akan kembali ke Tanjung Pinang. Kita akan naik perahu motor ini atau pompong ini ke Tanjung Pinang. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalam.